Indi Gunawan tiba-tiba jatuh sakit usai dari pernikahan Nia Lida. Lantas seperti apakah kondisi Indi Gunawan sekarang? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe sebanyak-banyaknya. Usai menghadiri acara resepsi pernikahan Nia Lida dan Andi Agung, Indi Gunawan posting foto dirinya yang sedang terbaring dengan keadaan mata membengkak. Tiba-tiba bintitan, tulis Indi Gunawan dalam instastory di Instagramnya. Postingan Indi Gunawan tersebut banyak yang beranggapan jika mata Indi Gunawan terkena banyak debu sehingga mengalami pembengkakan. Hingga sampai saat ini postingan tersebut banyak yang merespon dan banyak yang mendoakan untuk kesehatan idola mereka yaitu Indi Gunawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mimin pamit undur diri. Mimi doakan yang terbaik untuk Indi Gunawan. Semoga Indi Gunawan lekas membaik. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.